Hai, assalamualaikum semua. Video kali ini aku akan membuat review lip tint. Nah, lip tint kali ini itu adalah produk impor. Jadi ini tuh harganya murah banget, yaitu bisa beli ecer, harganya 6.000-an. Nah, bentukannya tuh seperti ini, mungil banget. Jika kalian adalah shopaholic pasti tahu banget untuk ya pengen lip tint yang termurah dan juga awet, pasti kalian pernah nyobain ini. Nah, ini udah pernah aku pakai juga ketika aku syuting untuk beberapa videonya, dan itulah hasilnya. Nah, untuk video kali ini aku akan review dan aku akan ngomongin secara jujur ke kalian untuk lip tint ini. Nah, lip tint ini tuh deskripsinya tuh sudah menjelaskan kalau dia itu tahan lama atau waterproof, dan sudah aku buktikan kalau ini tuh bagus banget dan gak bikin bibir hitam, walaupun ya kan banyak banget yang apa ya, kalau produk impor gitu ya bisa buat bibir setelah pakai itu menjadi agak hitam gitu. Nah, ini aku tanpa lip tint atau lipstick atau lip gloss atau apa, jadi ini aku polosan banget. Nah, nanti akan aku berikan screenshot untuk sellernya, tokonya seperti apa. Nah, ini ada beberapa varian dan ini yang aku pilih adalah yang nomor 02. Kenapa 02? Karena aku nggak pernah namanya berani buat mewarnai bibir merah banget. Nah, ini bentukannya seperti ini. Nah, ini waktu pertama kali tuh merahnya tuh merah banget kayak darah gitu. Dan aromanya itu seperti kalian tahu itu kayak kita pakai ke Dewa kalau kalian tahu pacar, jadinya tuh kayak ada aroma-aroma daun apa gitu ya, jadinya tuh friendly banget ketika kita hirup. Oke, langsung aku aplikasikan buat kalian tahu untuk hasilnya seperti apa. Nah, kalau kalian pakai pastinya kan ditap-tap gitu buat dia dihaluskan gitu biar rata. Ini dia tuh, nah, gak gampang buat luntur, jadi dia tuh di tangan aja gak cepat hilang. Nah, kalau kalian mau di ombre silakan. Kalau kalian usia remaja untuk ya masih sekolah gitu mungkin tidak terlalu pede buat seperti ini, tapi kalau kalian udah menginjak dewasa pastinya lebih pede lagi kalau pakai seperti ini. Dan ini tuh bikin fresh, dan juga untuk ketahanannya itu bagus banget, bisa sampai 6 jam. Dan juga apa ya, nggak gampang luntur dianya ketika kita makan ataupun minum. Jadi menurut aku lip tint ini tuh worth it banget, walaupun dia tuh impor, tetapi itu bikin warnanya itu bikin percaya diri. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Tunggu video selanjutnya, bye.